Hi guys, mga pagi. Dito ako kasi nungyo ako tay kena nangkap ketam. Ini cara kita nyimpan umpan dalam bento. Ini cara ya lagi kumada. Itu bisa dah digagak aku. Contoh ya baketok. Enak butuh air ya, butuh air. Jadi butuh air itu, diikat. Oke. Okay. Kalau lagi diikat nggak kita ingin tali tansi ya. Kayaknya aja belakang butuh air boleh juga nggak dalamnya agak pedak kita bisa umpan ikan ya, ikan jenis-jenis ikan ini. Jadi itu lagi kita kena ikat lah apa cebisi lubang awak dalam bentuknya lagi kita ketam ke ikan oleh nyium bau ya, tapi yang oleh narik umpan dari dalam bentuknya lah. Jadi bukan nunjuk ke kita mungkin cara masang berbentuk. Oke. Oke, itu cara kita nutup ya, guna tali, lepia. Masuk gitu lepas tu dah bisa lubang. Masuk gitu, nak kita yang rapiat kata lagi. Senang aja kata. Nelai susah. Utai barang terpakai ya. Rapiat kata ya. Dah, dah. Umpan dah bisa dalam. Mereka bala kabar-kabar kita mereka tidak ketam mana pintu pintu boleh beli bawa kedai ginti ah itu ikat ya begitu ya lalu ikat kita memang pihak kali dah ikat pihak tu mana ikat dua okay tempo ya kita tu ada merik merik kolok kita ya. Main ikat apa ya? Ikat berketuk ya. Ini janji ya rapit. Nah, janji ya rapit lah. Oke. Kita pak mutung ya, kali ke lebih. Oke. Dah siap juga. Jadi kita kak masang bento dia. Oke. Oke. Kawan-kawan tu dah tembok begitulah cara mereka ya, simple ya, ada susah mereka. Okay, tadi kita kena tali tu boleh kita kena tali lepia aja lah bajet. Bajet. Okay, lepas tu kita masang berbentuk lepas tu. Okay. Dia tu kita ke masa yang tu nak cara butuh dalamnya umpan. Okey, kat dia dah tunjuk tadi begitu. Itu kita ke masa yang ke dalam bintu. Tu bintu kita. Okey. Aku tunjuk cara sikit saja. Ha? Sama bintu kita sudah terbuka, satunya tutup begitu. Satunya kita isi tali, berbintu dilihat pasang ku tali. Tali itu kini kita ikat tali ya ke berbintu tu kena kita ikat itu lah ikat bertengah tu tengah-tengah tu ikat itulah bisa tali jauh mit tu nak tu pada saya ikat tu ya senang tempo. Okey, contoh ikan pertama ke dalam ya. Nah, boleh sadenya. Kapan tu kemudian ini naknya ha? Tak ha? Itu je ikat ya, sampel ya. Okey. Jadi ya, cara ikat ya. Anak meria terjuntai ikat meria ulih
berguyang-guyang, menyambak berpantai nya, ngaluan ya, awak ke bau ikan ke dalam tu, ambil ke ketamnya uliah, minum umpan tu lah. Okey ya, contoh ya, dah dekat ke tu, aku menunjuk kita ke tu. Jadi, kita sudah semuanya, baru kita nangkup bento tu lah. Nangkup bento tu. Bento tu bisa pelip ya di tu. Pelip ya. Pelip ya. Okey, tu kira sudah lah tu. Pelip ya. Okey, senang ya, simple je. Ketam masuk dalam tu. Jadi, umpan di tu, dia nak terkeluar di tu. Jadi, ketam tujuh itu buat ketam yang main PC tu aja. Dia nak boleh dipikat tah gitu. Okey, okay. Ketam. Ketam batu. Tentu saya bakat tu lah. Ketam tu gitu. Tentu saya begitu lah. Ketam. Ketam batu. Ketam tapi mulia ke speed aja, pemaham ni. Ketam batu. Saya tak kita. Ini ke mana? Simple aja cara ya. Untuk ketam batu. Okey. Terima kasih abang dah menonton video aku dari Ruai Kenyalang Puan Dunia tim kami ambil kita sama nyumpuan. Okey kawan, itu aja cara-cara aku begini masang umpan ke pintu masuk pada aku awal tadi. Nak butuh aja, sample aja. Nanti kita ingin nak utai mit, utainya boleh cari. Lepas sudah terkena, utainya boleh cari. Umpannya ditarik ketam ke ikan bukai ke beko belukang ke buntal, akan ada umpannya. Jadi maya umpan ada itu hasil ya orang masuk dalam. Oke, okay. Jangan lupa subscribe. Oke, okay. Kau jahari, ada yang aku like nyalang, one bonus. Thank you very much.